Mas Kimpol aku mau disepoti. Ayo sepati sepati. Iki garapan anyar apa Mas Kimpol? Ora kowe kowe yo nyepoti barang obah. Sik pundi niku? Mbok. Ayo ne. Ponosa jati. Anyiro jagat godong. Inaryo rumambe apratapa kaung kembang lintang saloka so bumi bengkah pratiwi ayate bayo bajra Sirebil sang jiwang arku mantau sing dalu. Curun ratri dulu tengah cari itu. Among sang jiwang para tuh nggak batin judul saking berangwitan. Kalingan meko sarto gunung-gunung para tukang bisa merbawa di jagat royo tapi tantang sing aman jangan dibasani nuwal kamu susu mancing ibu sengan cik guru-guru. Sukro mengkoro tuwom mento tete tete kan apa semua berang Sita Anggara kota Buta Maisora Spati Mintuno Hekati Trisatur Ponco Sacapto Asto Nawata Sopi Oh, butuhkan tadi berbawa dengan guru-guru. Nih aku semantem. Mungkin ini kalau mati bicara depan canggih berumur kawan. Lurah Garing Biwa, Lurah Bagung. Nih aku semantem gugut cekan mata nih ngalas. Kalau Thank you.
kok kaya uyan-uyan ya ben ngene wae singkat ayo wis setengah telu ya ayo Petro endi Kang wis ora sah nakonke Petro wong nak gur semedhot ning pikir oh ngono sing bak awake dhewe saiki duwe kewajiban ya nglipur para marga masyarakat ya biar madang terawangan ya ayo wah wow, Mr. Bin badhe dahar aku kelingan ke loreng apa delok Mr. Bin mangan ki ora tedas to terus digail gail persis gak coba kon niro ya kira wis mirip to ya digail gail coba anggere ora tedas Mr. Bin jur ngono kae ngono kae wis persis kae jan Mr. Bin aja mulane ya iki dibukane sing klasik reng ya iki mau aku entuk narasi ya saka WA lumantar Bapak Ketua Panitia, oh iya. Aku untuk narasi apa itu warak? Oh iya. Narasi tentang warak. Oh iya. Warak itu merupakan dusun yang berada di administrasi desa Sumberadi, ya. Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, DIY, ya. Diawali dengan deskripsi kata warak kerap diartikan atau sifat dalam istilah agama Islam yang menjadi kepatuhan. Oh iya. Patuh terhadap larangan Tuhan Allah yang Maha Esa, ya. Dan kata warak juga diartikan sebagai hewan badak. Oh iya. Berarti jane nek wong sok do seneng ngonekke kancane wuh badak kowe senen. Wih berarti ngalem janjane reng. Ayo, warak kan sebuah kepatuhan ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ayo. Dan banyak diceritakan serta diperdengarkan warga nono konon. Konon dusun warak dahulu adalah area pemukiman gerombolan badak tinggal. Wuh ngono, heeh. Dadi dhisik ya badak kan enenge mung ning Indonesia ya karo ning Afrika ya liyane kuwi negara kuwi ora ana ya dan oleh itu daerah ini dinamakan warak karena adalah sisa hunian hewan badak ya cerita nama warak karena petilasan hunian badak memang dimungkinkan karena tidak ditemukan fosil jejak peninggalan yang merujuk kepada keberadaan badak tersebut. Walaupun demikian, nama warak yang dikaitkan dengan hewan badak merupakan hal yang sah. Ya, secara harfiah terjemahan warak adalah badak. Oh ya, badak hewan terbesar kedua setelah gajah. Badak berbadan besar dan kadang bercula mencerminkan kegagahan. Wuwi. Kuwi biasane ngono kuwi sing ngedram karo sing demung ya. Sing dimaksud kuwi ya ning culane mbok ning endi ya? Iya. Cula satu ya. Ya, badak oh ya, namun sebagai hewan herbivora, badak hanya memakan tanaman atau pucuk-pucuk daun dan suka berkubang-kubang. Ya, badak juga kuat berjalan dan tangguh membantu pula penyebaran benih-benih biji-biji tumbuhan yang melekat di badannya sehingga berjalan keluar masuk hutan bahkan saat berkubang ya oke banget ya ini wajan cerita tentang nama warak juga bisa diartikan dengan nama rakai warak dengan memandang dari sudut sejarah dan budaya mata kura kita ini nama warak adalah daerah kekuasaan yang dipimpin Sri Maharaja pakai rakai warak oh iya Rakai Warak merupakan raja keempat kerajaan 1 http kbbi kata web.id warak akses terakhir 2100 WIB tanggal 7 Januari 2019 raja keempat kerajaan Medang atau Mataram kuno ketika periode Jawa Tengah ya nama Rakai Warak tertulis pada prasasti Mantiasih Berangka tahun
tahun 907 Masehi yang ditemukan di kampung Mateseh Magelang Utara. Ya, kowe gentirang aku bingung aran cangkem kowe ya. Tak wacane. Nama asli kudu urung tekan kuwi, oh ya. Istilah Rakai Warak adalah bukan nama asli karena ini bermakna kepala daerah Warak. Nama asli Rakai Warak memang belum dapat diketahui pasti. Namun menurut Slamet Mujono, Rakai Warak diidentifikasi sama dengan tokoh Samara Grawira. Samara Grawira adalah anak dari seorang yang berjuluk Kan Wirawari Ramatana, yang dalam bahasa Sanskerta berarti penumpas musuh perwira. Wah, ngono ya. Iki nukeh banget. Nek tak jabar tekan koran tentek ya. Mula iki engko tak share nang grup sing kepengin padha priksa sejarah kepiye, monggo iso diwaca. Mulane to ya. Saiki nembang ya. Mangkara omong apa nggih lali aku dadi nembuh. Senan lali aku. Racing, ya racing, racing hell. Fu apalane. Ya mau ana pamundutan. Apa? Wis entek sing. Oh iya. Pamundutane momong sisi deman, ya karo dadi ati karo caping gunung kuwi tok. Ya. Lali janjine ada. Oh iya. Nang iki tak anu sik ngetes sinden-sinden sik. Ya, iki kira-kira darat nembang apa? Ya. Saka Mbak Anggi bengi wis giliran ganti sing saka kono. Ya. Bu. Kuwi wis sore mau urung? Ya. Sing saka rada nengah sik. Sapa? Bu Tia. Oh ya. Lali janjine saka Pak Saidi. Ya. Monggo Bu Tia dicepeng mike. Ya, mik. Mikrofon. Ya. Sugeng enjang Bu Tia. Sugeng enjang. Nggih. Pripun, mpun? Sampun. Oh, nggih. Mboten ketinggal ta? Mboten. Oh, ya wis rada ngantuk. Dasare aku rong turu sawan iki. Oh, alah. Ketok kok. Heeh, lan niku nembe diilang ileng niku alis sing gampang niku. Betul. Betul. Terus pundi niki? Ah, badhe nembang napa? Sing anung mawon ngelenyer mawon. Kesel ya. Langgam mawon nggih? Nggih langgam napa? Jenang kula. Oh, jenang kula. Iya, siap. Ayo. Mboten sanggih, Bu. Mboten no. Ora apa-apa, ya. Monggo saking jenengan, Bu. Ya. Jenang.
dinten. Ya. Putih ya, yeah. Raisa. Aku nggak gamelan dhewe kok. Oh iya. Golek sing kaya ngapa? Ayo. Ayo. Suara gaduh ayo. Kudu nyongklang lu manung nane. Dadi lagu Piala Dunia ayo. Madun madun. Ronaldo. Ora. Senengane kok dirake ngene. Ah iya. Nyadang ning tengah lawang.
racang-racang ire-ire. Ora edan kereng ora. Pas iku aku nek kok nyelewengke lagu gendeng ya iso. Ayo. Apa saiki? Manut. Ngulon. Nombak Okta. Oh iya, iya. Kono nembang ya sugeng encang Mbak Okta sing laire bulan Januari. Good morning. Oh yes, Mister. Aku ki cewek kok Mister. Oh iya. Heeh. Ya Miss. Miss. Miset. Oh iya. Oh Misses. Utuh, kira coklat kae. Oh iya. Yes inside. Loh, kok oh yes. Yes, yes. Oh no no no. Yes inside kepi to? Inside ki artine dalam. Awake dhewe iki wong Jawa, wong Jawa nek ditimbali lak dalem, nggih dalem nek Inggris, Inggrise ya yes inside ngono. Masa nggih mboten ngaten niku. Ora ngaten iki. Mboten. Oh, ya nggih. Padhe nembang napa, Mbak? Okta. Apa? Napa? Langgam apa-apa nek lali janjine ngadeg. Kula niku ngantuk e. Hah? Ben malah oh, ne ben iya, ngantuk. Oke, okay, oke, okay, iya. Karo Mbak Yoga, karo Mbak Yoga. Dhewe wae, dhewe wae. Iki kok iki kompak banget to iket ngomong loro ki jan. Mas Kimpol aku mau disepoti. Ayo, sepati, sepati. Wah. Aduh. Iki garapan anyar apa Mas Kimpul? Ora kowe ya nyepoti barang obah. Sik pundi niku? Mbah. Ngopo Mas Klime? Suranto, Suranto, Suranto. Eksperimen kowe ya. Heeh. Lali janjine, Mbak. Oh, lali janjine. Sinten niku sik sok lali? Weh. Ayo. Langsung ae sragenke rasah bawa. Oh, iya. Langsung mawon. Langsung ayo, Pol. Yeah.
Kimpul ora teko. Eh? Mas, Mas Kimpul wis tak jajani ora teko niki Mas. Oh, sing dinten iki kowe to, enu kuwi to apa ajen. Lagi bal-balan. Oh. Sing dianu ki kowe malah ngrembug liyane, wah jan. Dasare jepen saipong otak nyamuk. Iki paduan suara ngendi to iki? Jan-jane kowe neng ngendi? Jaluk digenjot wae ngono lho. Ha. Ayo sing diharapkan itu. Ketmu kon genjot wae aku kesel Mas nek kon genjot saiki. Janjane kowe kurang merut ning no 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 mundur rekyono pate seneng iki sing gendera ngene undanging ora matya bala samya sabeke wes sigra bidal mampa deng deng tak 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 ni no no ni no 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 tadi campur sari ya ya dindingnya mas ya angin amitet miler aroma no
Sawosnya so mati mungguing pacarabaan mungguing pacarabaan tangwani aningaliani ngali oh wejeleng sesongko sanggeng argane arep